Kejuaraan apa namanya gestrek Piala Gapensi. Banyak kelasnya. Kalau kita sebutkan satu persatu di sini akan lama nanti kan. Ini ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, ada dari Lebak, banyak ini kota-kota. Untuk mencari pembalap-pembalap potensial untuk mengikuti Power Pro, khususnya di Lebak kan ya. Kita mencari pembalap-pembalap potensial. Tadi kita sudah lihat ada Jeffrey Bule, ada banyak lagi dari Cikotok yang untuk kita ikuti ke Power Pro nanti mewakili Lebak gitu. Power Pop itu di bulan November. November tahun ini. Tahun ini di Tangerang Selatan. Ya, harapan saya Gapensi khususnya umumnya adalah untuk mencari bibit-bibit potensial pembalap-pembalap yang akan membawa nama harum Lebak itu. Gapensi aja. Gapensi aja. Acara kemungkinan ke depan kita akan gandeng pabrikan juga karena ini baru percobaan, baru pra aja. Nanti ke depan kita akan lebih sempurna lagi dibanding perlombaan yang ini gitu. Kompetisi yang ini. Skadup series Piala Gapensi Lebak ini diikuti hampir 300 starter. Belum, besok masih ada pendaftaran. Pembalap open besok masih ada pendaftaran. Untuk hari ini 300 starter. Ini dari Jawa Tengah, dari Kendal, terus dari Semarang. Pokoknya dari luar pulau, dari luar Banten lah. Dan dari Banten dan dari Kabupaten Lebak juga. Paling jauh itu dari Jawa Tengah. Ini kejuaraan regional. Ini gelaran event Cup SK Group Series yang didukung langsung oleh Ketua Gapensi Lebak.
khususnya Bapak Nabil Jayabaya. Dan di sini juga saya berterima kasih untuk Yayasan Al-Fajar Insani yang telah menyediakan lahan untuk bibit-bibit atlet-atlet di Kabupaten Lebak punya lahan untuk latihan khususnya di event kali ini. Untuk jenjang kedepannya insya Allah saya punya kegiatan dari misalnya dari Bapak Nabil dengan event-event saya pasti lebih besar lagi dari ini. Tentunya kegiatan di sini mungkin saya lebih mementingkan perekonomian masyarakat, masyarakat sekitar. Dari ada kegiatan balap seperti ini, di sini timbullah pasar. Jadi timbullah pasar otomotif ini menyediakan ya pasar bagi masyarakat juga, tentu bisa berjualan lah, ekonomi juga bisa berputar. Nah, juara pertama ini pialanya dapat apa nih, Pak? Untuk juara pertama itu total juara umum open itu juara umumnya 10 juta. Menangkan oleh siapa nih, Pak? Besok. Oh, besok. Besok ya, finalnya besok. Untuk di Gesrek ini kali ini ada 21 kelas terdiri dari kelas open, pemula Banten, pemula Lebak, Banten kategori sama lokal 5 kecamatan. Itu ada ya masing-masing kelasnya berbeda. Ya. Ya Gesrek itu yang terbuat dari motor sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat yang dimodifikasi. Oke, Pak, bisa disebutkan nama Bapak lengkapnya dan posisi Bapak di kejuaraan ini? Nama saya ya di SK, saya selaku masih menjadi atlet pembalap di Kabupaten Lebak, khususnya di Provinsi Banten juga. Dan di sini yang mempunyai event SK Group Series, khususnya event di Banten. Dan kali ini saya ada di Lebak dan didukung langsung oleh Ketua GPNC dan Yayasan Al-Fajar Insani. Nah, harapan kedepannya Pak untuk kejuaraan ini, Pak? Harapan kedepannya saya ingin menciptakan event-event yang lebih besar lagi di Kabupaten Lebak. Tentunya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat, tontonan di masyarakat di Kabupaten Lebak. Dan yang paling penting saya akan menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat.